saat ini saya ada di Desa Lemah Putih, ingin menemui Mbak Nurul sebagai pendamping anak Desa Lemah Putih. Suka dukanya saya sebagai seorang lapangan, ketika saya menghadapi warga masyarakat yang beraneka ragam karakterisnya, itu yang menjadi tantangan buat saya. Sukanya bisa berkomunikasi dengan banyak orang, bisa bersilaturahmi dengan banyak orang, dan itu salah satu impian yang saya harapkan. Halo, assalamualaikum. Salam. Apa kabarnya Mbak Nurul? Alhamdulillah baik.